Kita ke informasi pertama, sebuah rumah di Sukabumi, Jawa Barat yang ditinggal pemiliknya berwisata lebaran disatro dimaling. Pelaku berhasil menggasak laptop dan uang tunai. Beruntung aksinya tersebut digagalkan warga hingga pelaku pun diamuk warga. Penangkapan seorang pencuri yang beraksi di rumah kosong di Kampung Cimahpar, Sukaraja, Sukabumi, Jawa Barat terekam video amatir warga. Pelaku berinisial US ditangkap setelah pemilik rumah melihat ada orang tak dikenal berada di rumahnya melalui aplikasi CCTV online pada telepon selulernya. Pemilik rumah yang sedang berada di luar kota kemudian melaporkan kepada ketua RT setempat. Ketua RT bersama warga lainnya kemudian mengepung rumah tersebut. Tak berserang lama, warga berhasil menangkap pelaku yang hendak kabur ke kebun di samping rumah. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku yang nyaris dihakimi warga. Nah, yang punya rumah telepon sama pihak keluarganya, terus pihak keluarga telepon ke saya, ke RT. Nah, dari sana saya arahin warga supaya biar dikepung nih. Terus dikepung sama warga. Nah, yang pelaku tersebut itu dari rumah ini lari ke kebun ini nih. Nah, dari kebun karena merasa sudah terpojok, akhirnya dia nyerahin diri keluar. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan satu unit laptop dan uang tunai yang dicuri pelaku. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti linggis dibawa ke Polsek Sukaraja. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.